Ya mungkin karena tadi kita kan mengundang seperti ini yang kita lihat di depan. Jadi kalau seperti ini kan nanti ada undang-undang dari luar. Mungkin ada yang tua-tua atau kayak saya nggak bisa duduk juga di bawah Om, benar. Maksudnya begitu. Gimana perasaan Om, sedih nggak sih dihujat seluruh Indonesia ini rata-rata nih? Ya, wow, awal-awal memang kita kaget karena kita belum pernah menghadapi hal yang seperti ini. Ya kaget lah, kita kan sebagai orang biasa tiba-tiba ada viral dan tapi lama-lama biasa. Emang benar Om itu anaknya Om? Ya ini omnya, omnya Vanessa. Sebetulnya udah dijelaskan bahwa waktu yang di situ adalah saya sebagai omnya Vanessa. Vanessa adalah anak dari Doni Sudra. Nah ini baru keturunannya guys. Coba lihat saya, nah, saya yang ganteng anakku. Buka lah itunya nak, sikit lah nak. Cantik. Saya yang sini dong nak. Ini baru benar anak dari Mbak Uaknya. Buka mana anakku sayang. Nah lihat, beda kan sama Vanessa Angel. Baru ini anaknya, kan wajahnya ini guys. Apa ya, sampai dibilang gak mirip sama Dedi. Makanya tadi saya awal-awal tadi agak kaget. Tapi ya mereka wajar-wajar aja emang beda. Tapi kan kita kan gak mungkin akan sama semua. Kalau sama semua berarti kembar loh. Berapa Pak? Ampun, Cawar Bogor. Cawar Bogor. Jadi kalau Vanessa itu kayak Pak Dodi, kalau si Mayang itu kayak ibunya Menado. Beda ya. Harus beda lah. Makanya saya bilang kalau satu keluarga sama semua nanti dianggap kembar semua. Ya kita sudah sering briefing, Dodi juga sering kasih kumpul keluarga. Itu tadi sebelum itu keluar, kita udah di briefing. Nanti akan ada seperti ini, akan ada seperti ini. Jangan ditanggapin. Memang ini udah resikonya. Selalu dibilang begitu. Kita juga enggak pernah nanggap. Tuh justru netizen waktu saya klarifikasi, itu kan sama istri saya kan. Coba baca komentar netizen. Natural, tidak dibuat-buat, bijaksana, kan seperti itu. Gitu ya, dari sekian ribu orang, ada beberapa aja yang nanggap. Tapi semuanya secara umum natural, bijaksana. Itu orang yang ini aja. Yang ini aja ya Om. Mudah-mudahan semuanya ini ya Om ya. Apa sih? Selesai baik-baik baik, gitu ya. Karena nggak ada niat kita untuk apa-apa ya Om ya. Mudah-mudahan tuh netizen lihat nih acara 4. Nah, tuh satu lagi nih Om, kata orang nih kenapa harus duduk di bangku ini kita? Ya mungkin karena tadi kita kan mengundang seperti ini yang kita lihat di depan. Jadi kalau seperti ini kan nanti ada undang-undang dari luar. Mungkin ada yang tua-tua atau kayak saya nggak bisa duduk juga di bawah Om, benar. Maksudnya begitu. Kadang-kadang suka tidak bisa menentukan. Ya makanya tadi kelihatannya umur tidak bisa menentukan dari muka. Kadang-kadang orang umur 65 aja masih kayak 40. Kayak ada yang orang 40 kayak 60. Nggak bisa dilihat dari situ. Om, terima kasih konfirmasinya. Oh iya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Dan kuat menghadapi ini ya Om, cobaan yang terjadi. Amin. Makasih banyak. Okay.